harga cabai kini terus turun. Berdasarkan situs resmi Kemendag, harga cabai rawit merah di kisaran Rp66.200 per kilo, dari sebelumnya Rp66.500 per kilo, Senin, 22 Agustus 2022. Sama halnya dengan harga cabai merah keriting yang juga turun menjadi Rp60.700 per kilo, dari sebelumnya Rp61.200 per kilo. Sementara, untuk cabai merah besar mengalami kenaikan di angka Rp61.100 per kilo, dari sebelumnya Rp60.800 per kilo, atau naik 0,49%. Namun, kenaikan tersebut lebih rendah dibandingkan harga cabai minggu lalu pada 12 Agustus 2022. Di antaranya, harga cabai rawit merah di kisaran Rp71.400 per kilo, harga cabai merah keriting Rp65.300 per kilo. Sementara, untuk cabai merah besar Rp65.900 per kilo. Sebelumnya, harga cabai dan bawang merah sejak musim Ramadan terus melonjak. Namun pemerintah tetap menahan keran impor untuk stabilisasi harganya. Sekian harga cabai untuk tanggal 23 Agustus 2022. Untuk mendapatkan harga cabai setiap hari, silahkan subscribe ke channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Dasboard.